Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan didampingi Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menghadiri opening ceremony Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh pada Senin malam. Pesta olahraga terbesar di Indonesia itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Halo, selamat malam Sobat Polri. Saat ini saya sedang berada di kegiatan opening ceremony Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 di venue utama, yaitu di Stadion Harapan Bangsa yang berada di Kota Banda Aceh. Seperti apa keseruannya? Yuk kita ikuti. Pembukaan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024 yang digelar di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh ini digelar dengan meriah. Pada pembukaan ini diawali dengan sejumlah penampilan budaya Aceh, mulai dari musik hingga tari-tarian yang lengkap dengan busana tradisional Aceh. PON 21 Aceh Sumut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh dan dihadiri oleh pejabat tinggi negara hingga pejabat tinggi TNI Polri. Pembukaan yang megah dengan nuansa tradisi lokal Aceh menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk pembukaan Pekan Olahraga Nasional 2024 ini. Diharapkan pada PON 21 Aceh Sumut 2024 ini bisa menjadi ajang kompetisi olahraga yang mengkolaborasikan dengan keragaman budaya dan warisan nasional Indonesia. Dan itu dia keseruan dari acara opening ceremony Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut di Stadion Harapan Bangsa. Dari Stadion Harapan Bangsa, melaporkan.